Assalamualaikum and hi. Nama saya Rabiatul. So hari ini saya ingin menerangkan tentang body awareness. Jadi ini adalah tiga komponen utama dalam body awareness. Yang pertama sekali ada body schema. Yang kedua adalah body image. Yang ketiga adalah body awareness. Mari kita lihat satu persatu. Okey, untuk body schema. Yang kita tahu body schema adalah tentang anggota badan kita, tangan, kaki dan sebagainya. Kita tahu tentang body part kita dan kegunaan dia. Dan body schema akan ada muncul ketika sejak lahir lagi. Dan dia akan terus matang mengikut usia budak dan development budak itu sendiri. Betapa pentingnya bila budak tu dah ada input, iaitu dah ada info tentang body dia, dia punya kegunaan, dia punya ke skill of part of body dia. So dia akan store, simpan dekat dalam brain. Dan bila ada semua information, bila dia dapat information yang complete daripada brain, dia akan melahirkan motor planning ataupun motor control yang bagus. So dia akan boleh planning movement dengan baik di masa hadapan. Macam tu untuk buka pintu, dia akan tahu yang dia akan kena angkat tangan, pegang pintu, tombol dan pusingkan. So kalau contoh body schema yang agak kurang ataupun incomplete ataupun imprecise ataupun simply unavailable kan. So yang tu dia susahlah sebab dia tahu tangan dia ada tapi dia tak tahu macam mana dia nak control tangan dia sendiri sebab body schema dia tak cukup matang. Apa itu body image? Secara mudahnya, body image adalah cara kita pandang diri kita, cara kita nilai kemampuan diri kita. Contohnya, macam kita ni gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke. Dan body image juga bergantung kepada emotional. Sebab untuk ada body image, kita ada juga emotional component yang akan masuk. Sebab kanak-kanak ataupun diri kita sendiri, kita akan comparekan diri kita dengan others untuk dalam satu environment. So, tapi body image tak semuanya betul sebab itu apa yang kita nilai diri kita. Contoh kita anggap yang kita ni tak kuat sebab kita gemuk, rendah, padahal tinggi kita normal je, berat kita pun normal. Kita mampu je buat. Tapi sebab kita dapat kita punya body image low, itu rendah, atau body image kita sangat teruk, so kita mungkin akan rasa rendah diri dan tak mampu untuk buat sesuatu kemampuan itu sendiri. Tapi untuk untuk budak-budak yang ingin buat ingin develop self image yang baik, dia perlulah ada persekitaran yang baik dan persekitaran yang support diorang untuk describe diri diorang sendiri, rupa diri diorang, supaya diorang dapat body image yang positif. Dan fakta lain, body image develop sejak daripada muda, iaitu sejak daripada 30 bulan dan akan terus berkembang melalui persekitaran dan siapa yang kita bagi interaction. So kalau positif interaction diberikan ataupun positif describe yang kita yang orang sekeliling kita bagi, so akan positiflah body image kita dan kita akan lebih yakin dan percaya diri. So yang terakhir sekali adalah body awareness. So body awareness terbagi pada dua, iaitu internal dan external. Untuk dapatkan external, kita mestilah melalui internal terlebih dahulu. So kalau contoh internal kita mahir, kita dapat melalui dengan baik, external kita juga akan baik. Sebab kelima-lima item yang dalam internal ni, dia akan berkait rapat dengan external. Untuk mendapatkan external yang dua ini, itu directionality dan spatial orientation, mestilah ada internal terlebih dahulu. Okay, so untuk internal kita ada lima, iaitu reflective self-awareness, laterality, sensory dominance, body part identification, right-left discrimination. Okay, yang pertama adalah reflective self-awareness. Reflective self-awareness ni adalah keupayaan kanak-kanak untuk mengenali diri mereka di cermin. So, kanak-kanak dapat, bila dia melihat cermin, dia dapat tahulah itu siapa diri dia. Siapa yang dalam cermin tu, adakah diri dia ataupun other people. So kat sini, bila nampak cermin,
ada orang lain bersama dia kat cermin, so dia boleh tahu which one dia punya badan, mana which one dia punya body. So kat sini dia bila dia bergerak, so dia boleh tahulah yang gerakkan tangan tu tangan dia ataupun tangan orang lain. Kat sini kita ada real time movement lah. So bila dia gerak, time tu juga Mira akan tiru, betul tak? So kat situ lah dia akan lebih kenal diri dia, dia akan lebih kenal skill yang dia boleh boleh guna tentang diri dia melalui reflective self-awareness. Dan body awareness selalunya bermula dalam kanak-kanak umur 2 tahun lah. Dan dia melibatkan antara skill yang dilibatkan adalah visual kinesthetic motor matching. So contohnya kan, contoh aktiviti yang berkaitan dengan reflective self-awareness ni, contoh kalau kanak-kanak tu nak makan, so dia tak tahu kan mulut dia kat mana. Tapi bila mula-mula maybe waktu nak makan mula-mula, dia akan swap ke the pipi dia atau sebagainya lah, sebab dia tak tahu, dia tak ada kesedaran yang bahawa mulut dia kat tengah-tengah, dia kat bawah hidung, dia tak sedar benda tu. Tapi bila lama-lama dia dah mula faham, dia mula faham kat mana kedudukan mulut dia dan kat mana kedudukan muka dia sendiri. Itulah reflective self-awareness. Okey, yang kedua untuk laterality. Laterality adalah ketika seorang kanak-kanak itu mengetahui yang diorang ada dua side, iaitu side body diorang ada dua, iaitu yang belah kanan dan belah kiri. So kat sini kanak-kanak boleh tahulah yang sebenarnya side ni kan, side kanan kiri tu boleh buat benda yang berbeza. Maknanya tangan kanan boleh buat benda lain, tangan kiri boleh buat benda lain. Contohnya macam bilateral kan. So kalau bilateral ni maknanya tangan satu ada skill, tangan satu tak ada skill. So kat situ bila contoh macam gunting kertas ke ataupun mewarna ke kan, kan satu tangan kita akan mewarna, satu lagi akan menahan kertas. So kat situ laterality maknanya tangan kanan kita buat benda lain, tangan kiri kita buat benda lain, dua-dua benda lain dalam masa yang sama independently. Itu laterality, maknanya ada dua side yang kita, dan kita sedar bahawa side tu, dua-dua side tu boleh guna dalam pada masa sama dan movement yang berbeza. Untuk yang kedua, tiga adalah sensory dominance. Sensory dominance ni maknanya pergerakan mana yang kita lebih mahir lah. Bila jatuh pada dominance ni maknanya kemahiran tu lebih banyak. Macam contoh potong guna gunting, dua-dua boleh, tangan kanan dengan tangan kiri dua-dua boleh gunting kertas. Tapi tangan mana lebih selesa, tangan mana lebih kuat, tangan mana cekaman dia lebih kuat, grip dia lebih kuat, tangan mana. Kalau contoh tangan kita kanan lebih kuat, maknanya kita lebih dominan kepada tangan kanan. So dominan, bila kita dominan tangan kanan, so most the time activity kita buat, kita akan gunakan tangan kanan sebagai tangan skill dan tangan kiri sebagai tangan balancing. Untuk buat satu contoh macam warna, menulis, potong kertas, mencangkul dan sebagainya. Okey, untuk yang keempat adalah body part identification. So kat sini kita dapat mengenal pasti diri kita sendiri, part of kita punya body, itu macam tangan, kaki, lebih specific. Maknanya kita boleh tahulah dengan dengan baik kat mana semua part kita punya body tu. Yang terakhir adalah right left discrimination. Okay, untuk right left discrimination, maknanya kita tahulah ni secara lebih spesifik, maknanya tangan kanan mana, tangan kiri mana, kaki kanan mana, kaki kiri mana, jari tangan kanan mana, jari tangan kiri mana. Lebih spesifik kepada kanan dan kiri sahajalah. Okay, untuk external, kita ada dua, iaitu directionality, object or person, ataupun spatial orientation, body. Body to object ataupun object to object. Untuk directionality, object or person, kita tahu objek. Contoh, objek tu atas meja. Botol air ada atas meja, kerusi ada bawah meja. Itu directionality. Directionality, maknanya kita tahu kat mana kedudukan, position sesuatu barang ataupun orang tu sendiri. Orang tu sebelah pintu, macam tu. Ataupun yang kedua adalah spatial orientation lah, body. Body to object ataupun object to object. Spatial orientation maknanya diri kita sendiri, maknanya kita tahu kita duduk atas kerusi, maknanya objek tu, body to object. Saya duduk atas kerusi, tangan saya atas meja, ataupun objek to object, chopstick atas meja, spek kuku sebelah chopstick, macam tu, objek to object. So
So kalau dapat mic internal dan external dengan baik, so kita akan lebih baiklah dalam motor planning, dan kita akan dapat menyedari dan kita dapat membuat keputusan yang baik untuk motor planning untuk menggerakkan suatu movement. Itu sahaja daripada saya, Rabiatul. Terima kasih.